Halo guys, balik lagi sama gue Agnas. Kali ini gue mau makan Richie's, Richie's Factory yang Flying Fire Chicken ya. Waktu itu kan lagi boomingnya tuh beli yang satu ekor. Nah sekarang nih udah ada yang nggak usah satu ekor, tapi yang persatuan. Tadi gue udah beli. Langsung aja ya kita coba ya. Sebelum makan kita doa dulu. Amin. Langsung ya, gue penasaran banget sih. Wow. Ini gue tadi pesennya yang spicy. Coba ya. Tadi gue minta paha. Kayaknya ini bukan paha deh. Kulitnya ini banget ya. Beda, garing, asinnya pas, cuman kayak ada satu bau tuh, bau apa ya, kayak bau apa gitu. Pake nasi. Nasi pedesnya enak, pedes bubuk cabai gitu loh. Iya nih, bukan paha nih, tadi gua minta paha atas, nih kayak dada deh. Enak. Kulitnya gila banget sih. Oke. Gue berasanya ayamnya tuh jadi kayak ayam kuning, tau gak sih lo? Berasanya ya, tapi nggak ada rasa-rasa kayak kunyit atau gimana ya, cuman gimana gitu, kayak familiar tapi ada yang beda gitu. Dalam rame banget. Tapi kulitnya gila sih. Kulitnya sama bubuk cabenya tuh enak banget. Cuman next gue akan coba satu ekor kali ya, karena kalau yang gue lihat tuh orang-orang pada review itu tuh sampai juicy-nya tuh pas dibuka tuh sampai juicy-nya tuh kayak berminyak itu pada keluar semua, kayaknya kan kering, makanya gue bilang ini tuh kering banget, jadi gue kayak berasa makan ayam kuning jadi kering gitu loh. Tapi bumbunya enak. Oke, guys, ini gue udah selesai makan Firefly Chicken
karena gue belinya satuan, gue berasanya dan itu dada. Tadi gue minta padahal paha atas dikasihnya dada, ya udah nggak apa-apa. Yang penting masih anget, dia baru goreng. Cuman jadinya tuh kayak kurang. Kalau yang gue lihat orang-orang pada review tuh kayak, karena dia mungkin satu ekor ya, jadinya tuh kayak ada juicy-nya tuh pada keluar semua gitu, lemak-lemaknya, airnya tuh pada keluar. Oh ini tuh nggak kering, dan menurut gue malah cenderung ke arah terlalu garing gitu. Jadi makanya gue berasanya tuh kayak makan ayam kalasan gitu. Bedanya nggak ada rasa-rasa serundeng atau yang apa sih, kalau khasnya tuh kayak kunyit gitu loh. Mirip sih gitu, cuman tuh bumbu luarnya itu tuh asinnya pas, terus pedes-pedes. Tadi gue minta spicy gitu kan. Menurut gue rasanya oke, tapi nggak yang wow. Jadi mungkin gue akan next itu gue akan mencoba yang satu ekor, biar gue mau tahu nih juicy nggak sih, karena ini kering banget menurut gue gitu. Jadi yang belum pernah nyobain, cobain aja, karena menurut gue ini beda banget rasanya dari khasnya si Ricci sendiri gitu ya, dan enak gitu. Jadi ya udah guys, gitu aja vlog gue hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye.